Awal dari semua, Sila tertidur pulas selama beberapa jam. Ia hampir tidak tidur beberapa hari karena rasa pegal di kakinya menggunakan heels. Nah, Suryo mengelus lembut kepala Sila. Sila menggeliat pelan. Hum. Awalnya Sila enggan membuka mata, namun ia teringat bahwa papanya sedang berada di RS. Sontak saja mata Sila melebar seketika. Papa, papa kenapa berdiri? Tanya Sila panik melihat Suryo. Suryo terbatuk lalu dengan cekatan Sila membantu Suryo duduk di sampingnya. Sila juga merapikan rambut papanya dengan penuh kasih sayang. Apa kamu lelah, nak? Tidak usah bekerja ya. Papa akan membayar semuanya, nak. Papa mohon jangan ikut dalam acara itu. Pinta Suryo dengan lemah dan lembut. Sila tersenyum lembut. Papa bicara apa sih? Selama ini papa bekerja demi Sila dan demi Sila. Supaya tidak kekurangan skincare serta ingin Sila sekolah tinggi. Sila melakukan ini belum ada apa-apanya dibandingkan semua jasa-jasa papa. Tapi papa tidak ingin kamu mengekspos wajahmu, nak. Hidup di Jakarta ini sangat keras, pasti banyak wanita yang sirik serta dengki padamu. Sila tertawa kecil. Sila bahkan bisa melawan binatang buas, kenapa Sila tidak bisa melawan manusia? Sila? Sila memeluk Suryo dengan manja. Sila mencintai papa, bagi Sila papa adalah kehidupan Sila. Suryo membalas pelukan Sila. Bagi papa, kamu adalah harta berharga papa yang tidak boleh dilihat orang lain, nak. Papa ingin kamu hidup aman dan bahagia. Sila terkekeh, papa jangan terlalu posesif ya. Sila tidak akan membuat harta berharga papa ini lecet walau dilihat orang banyak. Kenapa kamu keras kepala sekali, nak? Tidak bisakah kamu mendengarkan papa? Bujuk Suryo. Papa juga bersikeras ingin membayar hutang-hutang ini dengan kemampuan papa. Papa sudah berumur, sudah saatnya Sila yang bekerja. Lagian Sila tidak mengeluarkan banyak tenaga. Sila cuma disuruh berpose, tersenyum, dan pandai berjalan dengan heel saja sudah dapat uang banyak, Pa. Jelas Sila. Nak, Sila mengurai pelukannya dengan Suryo. Papa pikirkan kesehatan papa ya. Hanya itu satu-satunya permintaan Sila. Suryo menghelas napas berat. Ia menyesal telah bekerja begitu keras hingga dirinya sampai jatuh sakit dan pada akhirnya, Silalah yang menanggung semuanya. Sungguh Suryo tidak pernah memikirkan kejadian ini. Papa harus sembuh terus kita ke makam mama ya, kata Sila dengan serius. Suryo teringat istri tercintanya lalu matanya mulai berembun. Baiklah nak, papa tidak bisa melawan keras kepalamu, tapi papa mohon jangan terlalu memaksakan diri ya, papa mohon dengan sangat. Sila mengangguk patuh sambil tersenyum manis dan memeluk Suryo dengan manja. Papa berjanji akan sembuh total lalu kita kembali ke desa nak, papa yang akan membayar hutang kita, jangan terlalu memaksakan diri jika tidak menang nak. Mereka semua akan bermain kotor di belakang panggung. Sudah papa bilang kota Jakarta ini sangat keras. Peringatan Suryo. Sila mengerutkan keningnya mendengar perkataan Suryo, tapi ia tidak menganggap sepele perkataan papanya itu. Tentu saja Sila harus mempersiapkan mental untuk menghadapi kerasnya hidup di kota Jakarta ini. Dokter Leon, dokter dari mana saja, kenapa saya tidak melihat Anda? Tanya Sila melihat Leon akhirnya muncul juga memeriksa keadaan papanya. Aku dipanggil oleh kedua orang tuaku, Sila. Ya, masalah tahta, jawab Leon malas. Tahta, bio Sila. Leon berbinar seketika lalu menjelaskan situasinya. Jika dirinya memberitahu identitasnya pada Sila, mungkin saja Sila akan tertarik padanya. Leon berpikir Sila tidak akan ikut acara kecantikan itu lagi. Aku akan memenuhi semua keperluanmu, Sila. Menikahlah denganku, pinta dokter Leon dengan serius. Sila bukannya berdemar malah terkekeh geli. Dokter tenang saja, saya bisa melunasi utang-utang saya dok. Jangan mengasihi saya karena saya tidak selemah itu. Sila menepuk lengan dokter Leon lalu melenggang pergi meninggalkan Leon yang tercengang. Apa katanya? Aku mengasihaninya. Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Batin dokter Leon masih mematung. Lamarannya ditolak, bukannya patah hati malah bengong seperti orang bodoh sebab Sila menganggap lamarannya sebuah lelucon bagi Sila. Alasannya tidaklah masuk akal karena rasa kasihan. Justru aku mengagumimu, demi Leon dengan pasrah memijit pangkal hidungnya yang berdenyut seketika.
Kenapa kamu lama sekali, Sila? Omel Agus. Kenapa, Kak? Bukannya acaranya akan dimulai beberapa jam lagi? Tanya Sila dengan polos. Oh God, inilah yang membuat semuanya semakin rumit. Kapan kamu beli handphone, ha? Zaman apa sekarang, kenapa ada makhluk yang tidak punya ponsel? Kerutu Agus. Sila nyengir kuda, ia tahu fungsi ponsel tapi tidak memiliki benda itu karena ia memang tidak membutuhkannya saat di desa. Saya tidak punya HP dan tidak ada uang untuk membelinya, Kak Agus. Jawab Sila dengan wajah polosnya. Itu hingga Agus ingin sekali meremas wajah mungil Sila. Cepat kenakan gaun itu, aku membuat gaun khusus untukmu. Aku yakin gaun yang kamu pakai akan menjadi sorotan publik. Tita Agus menyampingkan rasa kesalnya tadi. Sila dengan patuh mengenakannya lalu dengan cepat menata rias khusus Agus datang dari Faris. Ia terpana melihat kecantikan Sila. Ya Tuhan, wajah ini sangat sempurna. Decak wanita parubaya itu dengan bahasa Inggris. Sila tersenyum kikuk karena ia tidak pernah dirias. Apa bisa secepat dandanannya, madam? Tanya Agus dalam bahasa Indonesia. Tentu saja wajah ini seperti bayi tidak perlu memakai bedak tebal untuk menutupi pori-porinya. Lihatlah, wajahnya tidak ada celah sedikit pun. Aku tidak dibayar pun rela menjadi penata riasnya selama acara ini berlangsung sampai selesai. Pekik Madam Mirabella yang ternyata menguasai bahasa Indonesia dengan fasih. Rambut Sila ditata sanggun mungkin. Make up Sila sangat tipis, bahkan bibirnya pun hanya memakai lip gloss karena warna bibir Sila sudah merah alami. Apa ini saya, Kak? Kenapa nih sekali? Tanya Sila mendongak ke Agus yang begitu setia menunggunya sampai selesai berdandan. Kamu ini darling, jangan buat malu ya. Acara sudah dimulai sejak tadi karena kamu tidak datang, jadi aku meminta mereka. Kamu berada di urutan terakhir. Untuk saja mereka setuju. Decak Agus terkagum-kagum dengan para Sila. Sila dibawa oleh Agus langsung ke belakang panggung. Wajah Sila yang cantik tentu jadi sorotan orang-orang belakang panggung. Kita sambut seorang putri Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat untuk naik ke atas panggung. Seru seorang MC terdengar oleh Sila. Pas sekali, decak Agus menghela napas lega. Ayo darling, demi papamu. Bisik Agus membuat Sila mengangguk. Semangat. Sila memejamkan matanya lalu menarik napas dalam-dalam. Ini adalah awal karirnya menuju pintu keberhasilan. Tak, tak, tak. Sila berjalan pelan lalu menebarkan senyum tipisnya yang terlihat lebih dewasa. Semua mata membelalak melihat para Sila. Dari 1000 peserta calon putri Indonesia, Sila adalah yang paling terakhir namun kecantikannya yang pertama. Kameramen menyorot paras anggun Sila dari dekat. Bukan gaya atau cara Sila berpose jadi sorotan, namun kecantikan Sila benar-benar tidak wajar.